Dia kata di sini, ustaz, dia kata, boleh tak skodeng budak perempuan niat nak kahwin seperti yang keluar dalam paper? Sahabat-sahabat sekalian, dia isu mengendap ni, memang ada satu hadis daripada sahabat Nabi. Dia nak menikah dengan seorang perempuan. Maka dia, apa yang dia buat, dia al-ikhtibak. Al-ikhtibak ni dia bersembunyi. Dia sembunyi di belakang pokok kurma. Dia mengintai wanita tersebut. Tapi dia tak cerita dia tengok apa. Dia cuma mai balik dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cerita dekat Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melihat sesuatu tentang wanita tersebut yang menjadikan aku jatuh hati kepadanya. Aku nak nikah." Dia tengok apa? Tak tahu tengok apa. Subjektif. Nampak? Subjektif. Okey, sahabat-sahabat sekalian. Jadi wujudlah di sana satu kecenderungan pendapat mazhab. Mazhab Zahiri, kalau kita pernah dengar, diasaskan oleh Abu Daud Az-Zahiri, kurun kedua ketiga hijrah, dan didokongi oleh Ibn Hazm Al-Andalusi. Dia kata apa? Dia kata sesungguhnya daripada hadis ini menunjukkan seseorang itu kalau dia nak menikah dengan seseorang, dia nak minang seseorang, dalam proses itu dia boleh melihat seluruh tubuh badan wanita tersebut kecuali kemaluan depan dan belakang. Maknanya nak pergi minang ni boleh suruh londeh baju. Maknanya dah, minta maaf, saya cakap betul, ini dalam fiqh. Dalam fiqh. Ini dibahaskan secara fiqh-fiqh. Lagi ada pula orang kata, ni Wahabi. Ini bab fiqh ni, ini ulama' dulu bahaskan. Pak Atif, 1000 tahun dulu dah bahaskan. Sahabat-sahabat sekalian, saya tak setuju dengan pandangan ni, bukan kata saya setuju, saya tak setuju. Kalau kita lihat perspektif lain, dalam ayat Al-Quran, dalam hadis, Al-Quran suruh jaga mata. Wa qul lil mu'minina yaghuddun. Wa katalah kepada orang beriman itu, jaga mata pandangan mereka. Maknanya tak boleh tengok lebih-lebih. Kalau lelaki tadi yang mengendap tu salah, Nabi akan kata dah, hang pesepah hang tengok mata hang lebih-lebih. Pesepah hang tak kawal pandangan hang. Nampak? Nabi akan tegur dah. Maknanya dia melihat sesuatu yang normal. Okey. Normal ni maknanya perempuan tu dia tengok dalam keadaan perempuan tu dia tak kontrol cantik dia. Kalau kita bagi tahu kat pak bakal pak mertua, ni saya nak pergi tengok ni. Nak pergi tengok mana apa ni bakal isteri ni. Jadi pak mertua dia suruh make up anak dia elok-elok, boh lipstick, boh yang nu, boh labu lah apa? apa tu? Labuci. Pakai yang nu, pakai yang ni, tudung belik kot nu. Sahabat-sahabat sekalian, mai minta suruh angkat ayak, angkat jalan punya elok. Ayak teh tak bergerak. Kerah. Eh? Jadi, kalau macam tu dia tengok dalam situasi yang tak normal. Wanita ini sedang kontrol diri. Jadi kata ulama, lelaki tadi dia mengendap dalam keadaan wanita tu normal, dia tak kontrol. Dia mungkin sapu sampah ke luar rumah dia, dia mungkin dalam keadaan yang bersahaja. Kalau masa bakal suami mai, dia cakap pun, "Ya, saya." Tapi dekat rumah ni, "Ya, mak, mak." Jadi dia boleh melihat dalam situasi bersahaja. Itu maksud dia dan itu pendirian jumhur dan majoriti para ahli ilmu, para ulama tentang isu ini. Jadi jangan salah faham sahabat-sahabat sekalian, jangan salah anggap sahabat-sahabat sekalian tentang isu ini sehingga kita nak kata boleh pergi mengendap, boleh pergi tengok, tak. Dia bagi orang yang minang yang nak kahwin itu sunnahnya dia kena pergi tengok. Tengok ni Nabi perintah sahabat hang tengok lagi perempuan hang nak nikah. Dia kata dak. Kata Nabi, "Izhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'a." Pi jumpa dia, tengok mata dia, tengok muka dia. Sesungguhnya mata wanita Ansar itu ada sedikit kecacatan, bukan cacat, dia sepek sikit. Jadi itu pentingnya untuk tengok, bukan mengendap sehingga menampak aurat tubuh badan dan sebagainya, tak. Melihat dalam wajah yang biasa. Wallahu a'lam.